Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kecantikan ke kalian semua, yaitu cara menghilangkan flek hitam pada wajah dengan menggunakan dua bahan ini. Bahan yang pertama saya menyiapkan tomat, kemudian untuk bahan yang kedua saya menyiapkan jeruk nipis. Nah, langkahnya itu sangat mudah. Pertama, siapkan wadah kecil. Kemudian, belah tomat menjadi dua bagian. Nah, setelah dibelah seperti ini, langkah selanjutnya kita parut. Di sini saya menggunakan parut keju. Nah, jadi setelah diparut seperti ini, selanjutnya kita masukkan perasan jeruk nipis. Kemudian setelah itu, aduk sampai merata. Setelah diaduk rata seperti ini, langkah selanjutnya tinggal aplikasikan ke wajah secara merata. Kemudian setelah itu, diamkan kurang lebih 30 menit atau sampai kering. Kemudian bilas menggunakan air yang bersih. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, kalian bisa menggunakan cara ini secara rutin 3 kali dalam seminggu. Oke deh, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.